tadi yang ngajarin kita ngedance. Oke banget kan, Der? Ini dia, Andreas. Luar biasa. Welcome to Cubicle, Andreas. Keren tadi ya. Ini koreografernya udah handal banget dan ngajar kita ya 5 jam lah ya. Oke, jadi gini. Ini ada fakta. Gua tahu, mungkin Cubers juga belum pada tahu. Doi, selain dancer, filmmaker juga. Coba lo ceritain dong gimana caranya dancer, filmmaker. Iya. Jadi awalnya gue sebenarnya di film dulu. Mm-hmm. Jadi gue inget banget dulu gue kecil, SD, kelas berapa gue lupa. Cuman kayak pertama kali gue dapet handphone ada kameranya tuh. Terus itu gue suka mainin kan, gue mainin terus. Bikin-bikin cerita horor-horor gak jelas lah dulu pakai efek-efek yang udah ada dari handphonenya itu loh. Iya, lucu-lucuan lah ya. Iya. Cuman abis itu gue mulai ketemu dance. Mm-hmm. As I grew up, akhirnya ya jadi jalan dua-duanya. Gue jadi passionnya kebelah dua. Cuman akhirnya bisa jadi berkesinambungan sih dua-duanya. Ya benar, berarti karyanya tuh ada di Cube-nya Dance Traction kan ya? Sure thing. Iya yeah, kan? Ada. Boleh kasih tahu gak ke Cubers gimana cara ngaksesnya misalnya pengen karya-karya lo? Kalau mulai karya gue sih gampang banget, tinggal ke www.cubicle.id, terus di search tab-nya tinggal ketik aja Ground Salt, itu username gue, langsung bisa lihat semua karya gue ada dalam situ. Wih, mantap. Nah, buat Cubers yang penasaran karyanya Andreas nih seperti apa ya, dari videonya kita lihat dulu yang berikut ini. Wah, ini sih kedal. Ini dia. Talented banget ya. Iya. Tadi ada gara-gara keren banget. Itu memang berdua doang ya dari awal ya? Emang berdua doang. Emang konsepnya ceritanya nih barista yang udah siap-siap mau tutup. Cuman akhirnya jadi ngejoget lah di situ. Ya, ada yang macam-macam ya, lucu-lucuan. Itu berarti lo juga yang ngedance, lo juga yang ngedirect ya dong? Iya. Yeah. Multi talented banget lo. Luar biasa. Iya, gua tuh waktu dari kecil pengen banget bisa ngedance. Cuman gak bisa gitu, susah. Gua rasa dancing itu relatif gitu untuk bisa mempunyai skill tersebut. Oh, tergantung passionnya misalnya. Iya, gua pengen tahu ada tips enggak sih untuk bisa berhasil punya skill ngedance itu seperti apa? Menurut gua sih everyone can dance sebenarnya, maksud gua really? Lebih pernah enggak sih kalian semua pasti pernah lah. Kayak denger lagu yang benar-benar klik banget, kayak vibe-nya tuh masuk banget sama kalian, terus kalian bakal joget-joget sendiri. Oh iya. Walaupun enggak bisa nari, cuman masih bakal Dia Bang Toib. Ya. Ya, menurut gue sih everyone can dance. Dari situ lu tinggal kembangin dengan teknik yang lu suka aja sebenernya. Oh, oke. Okay. Berarti lu udah paham banget lah ya. Berapa tahun ngedance? 7 tahun. 7 tahun? Oke. Okay. Ini berhubung dancer yang udah berkecimpung. Wah, 7 tahun. Berarti kalau gue tantang lu oke okay. Jangan panik. Bring it on. Harus dong. Di sini penuh dengan challenge. Namanya udah punya pengalaman ya pasti bisa. Iya dong. Kita buktikan. Oke, Andreas. Oke. Gua akan memberikan pertanyaan. Berarti lo harus fokus ya. Duduk aja nih ya. Dari badan, tangan, semuanya gerak. Ya. Muka, ekspresi, apapun. Oke? Oke? Oke. Pertanyaan dengan movement tersebut. Bisa dong. Cube dance traction mau oke. Oke ya. Oke, dari gua pertama. Lo KTM. Ya. Terus lo ngecek saldo. Tiba-tiba pas keluar muncul angkanya, set, saldo Anda kosong. Nol. Apa yang Anda rasakan? Oke, kita mulai dari sekarang. Andreas, 3, 2, 1. Oh, ngecek. Set. Oh, shock. Oh, nangis patah-patah. Oh, set. Nggak ada duit, Mama. Oke, terus. ATM-nya rubuh.
Bangun lagi. Oh, bangun lagi. Bangun lagi. Luar biasa. Oke, oke. Gue ada satu lagi. Alright. Nih, pertanyaan dari gue. Apa yang kalau rasakan di saat lo ketemu cewek cantik banget dan akhirnya lo jatuh cinta sama dia? Alright, alright. One, two, three, go. Wih, mantap banget tuh cewek. Duk, 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 duk. Hatiku oh. Berbunga-bunga. Oh, hatinya? Wah, engselnya kendor. Oke. Ah, itu gimana bisa gerak banget kayak gitu? Lu jangan sampai kita disuruh begitu juga ya? Ya enggak sih, enggak mungkin sih. Gimana nih jadinya nih? Nah, itu yang ada di pikiran gue sih. Ya elah. Oke, gue sekarang gantian ya, gantian gue yang kasih ya tantangannya ke kalian berdua. Gue satu pertanyaan aja, ntar kalian berdua ngelakuinnya. Oh, berarti barengan. Oke, okay, fair. Ya, barengan, barengan. Oke. Oke, okay, gimana ya? Coba bayangin rasanya kalau ditinggal sama pasangan kalian selama berapa minggu keluar kota gitu. Yo. Ayo, bareng. No, kan bareng. Ya udah, iya. Ya, oke, okay, get ready. Oke, okay. Yeah. 3, 2, 1. Lihat jam, waduh, pacar gak gue terang pulang. Jangan. Lu jangan bikin gue ketawa deh, udah gantian deh, next. Oke lah, oke lah. Q-Bers. Ya lumayan lah ya Q-Bers, maksudnya saya gak bisa tidur gitu loh. Oh iya, iya, oke. Iya. Gue ya. Iya. Nggak, ini handphone gue geter. Kayak stroke ini. Emang gue ntar apa? Gue ambil dulu, kan goyang. Apa ketabrak? Pacar ngabarin. Harus terbang, pulangnya ke depan. Kita party! Gue kasih tahu ya, yang di rumah ya. Kan ya. gimmick. Luar biasa, Andreas. Ajarin dong, supaya bener-bener lebih oke lagi ya. Iya, ada gak tips-tips tertentu deh? Sebenarnya kalau genre-genre dance tuh ada banyak banget kan gitu. Jadi tergantung tergantung pilihnya genre yang mana gitu. Misalnya ada yang ballet kan, ada yang kontemporer. Hmm. Nah, kalau yang gue lakuin ini street dance nih. Ini okay. Namanya popping. Popping. Oh, makanya iya, kayak itu dia popping. Kayak ototnya tuh pop 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 gitu. Kalau tadi kita udah challenge Andreas, ini sekarang kita challenge Q-Bers yang lagi nonton. Di rumah. Ini nih, pokoknya tantangannya adalah ini gampang banget, bikin video dance ya, itu menggunakan salah satu properti yang ada di videonya Andreas yang tadi. Oke, kalau ada yang lupa propertinya tinggal ke cubicle.id, terus di search tabnya tinggal tulis sorry we are closed. Enter, lihat videonya, terus lihat propertinya, bikin video kalian dari situ. Dan gimana caranya untuk ikutan challenge-nya, upload video kalian dan mention @cubicle_id dan juga @netmediatama. Jangan lupa menggunakan hashtag Cubicle. Nanti Dery juga bakal nunjukin contoh videonya di Twitter Cubicle. Oh gitu ya? Oh iya dong. Tapi ingat, yang mau dapetin iPhone 6 itu jangan lupa di follow dulu Twitter kita. Karena nanti yang terpilih bakal diumumin di situ ya. Betul okay, sekali. Kalau gitu. Thank you banget ya, Andreas sudah ada di sini. Sama-sama. Yoi. Next time kita pasti belajar dance lagi. Kita harus bisa kayak kamu. Wih, masih banyak keseruan yang ada di Cubicle. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dery, Olivia di Cubicle. Stay tuned.